saya akan melaksanakan sebuah tugas praktek ekologi hewan. Dalam praktik ini, di mana dapat mengetahui konsep dasar ekologi hewan. Di dalam praktik ini, saya mengamati dan mengambil beberapa gambar hewan. Hewan, sebagaimana makhluk hidup lainnya, menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lain dan makhluk tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hidup hewan. Antara makhluk hidup dan lingkungan saling berinteraksi satu sama lain dalam satu sistem yang kompleks. Sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem, sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Definisi ekologi pertama kali disampaikan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1369. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, habitat, dan logos ilmu atau kajian. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Jadi, ekologi hewan adalah suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dan lingkungannya. Nah, dari lingkungan ini yang merupakan gabungan dari berbagai komponen fisik maupun hayati yang berpengaruh terhadap kegiatan organisme yang ada di dalamnya. Ekosistem merupakan suatu jaring komunitas atau hubungan jejaring antara individu yang menyusun suatu kesatuan yang terorganisasi secara mandiri dan terdapat pola-pola dan proses-proses yang berjenjang secara kompleks. Ekosistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu komponen makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Komponen biotik terdiri dari komponen makhluk hidup seperti hewan, contohnya pada burung bangau, di mana burung bangau ini pada saat sore hari mereka berkumpul dan kembali ke tempat asalnya. Ada sapi, kuda, keong. Baiklah teman-teman, jadi sekarang saya ada di sawah di mana di sini ada terjadi kekeringan atau mengurangi sebuah air, sehingga keong-keong ini bisa berkumpul di satu tempat karena di mana faktor dari air yang berkurang membuat mereka untuk mencari tempat yang masih ada genangan air. Nah, bisa kita lihat di gambar atau di video ini ada banyak keong-keong yang berkumpul di satu tempat. Keong ini juga memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya kita bisa atau kita dapat mengkonsumsinya sebagai makanan. Dan masih banyak hewan lainnya. Kemudian yang kedua, ada tanaman atau tumbuhan. Contohnya tanaman padi. Nah, tanaman padi ini masih sementara dalam pertumbuhan. Tanaman pohon.
rumput, tanaman buah-buahan, dan masih banyak tanaman lain. Dan yang ketiga adalah manusia. Komponen abiotik terdiri dari komponen benda mati seperti udara, cahaya atau sinar matahari, air, tanah, serta komponen kimia fisika seperti gravitasi, suhu, dan curah hujan. Ekologi terbagi menjadi dua macam, yaitu autekologi, di mana membahas pengkajian individu organisme atau spesies yang mengenai aspek-aspek ekologi dari individu satu spesies. Contohnya, meneliti atau mempelajari tentang seluk-beluk burung bangau. Pada saat saya mengambil video ini, sudah sore hari sehingga terlihat burung bangau sudah berkumpul di satu tempat. Ini adalah ikan yang dimangsa oleh burung bangau, namun tidak dibawa karena pada saat memangsanya kami datang dan ikan ini masih hidup dan kami lepaskan kembali ke tempatnya. Kemudian sinekologi, di mana membahas pengkajian golongan atau kumpulan organisme dengan berbagai interaksi antara populasi yang terjadi dalam komunitas tersebut. Ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologi lainnya. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup dan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya. Ekologi, biologi, dan ilmu lainnya saling melengkapi dengan zoologi dan botani yang menggambarkan kebanyakan rantai makanan manusia dan tingkat tropik. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan, salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Homeostasis adalah kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup organisme di dalamnya, biasa dikenal juga sebagai biodiversitas atau keragaman hayati. So, di negara kita Indonesia ini memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, bisa dilihat di gambar. Biodiversitas yaitu konsep tentang variabilitas makhluk hidup dari berbagai sumber seperti ekosistem daratan, yaitu ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem sungai, dan sebagainya. Dengan tingkat dari gen, spesies, dan ekosistem, secara praktis, suatu konsep yang dikenal juga sebagai kekayaan spesies. Individu ialah salah satu organisme yang terdiri dari satu organisme. Misalnya, lalat,
serangga. Laba-laba, sapi. Nah, dari individu-individu yang sejenis menyusun suatu kesatuan yang disebut dengan populasi, di mana populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula, contohnya pada burung bangau. Nah, seperti yang terlihat dalam video ini, di mana ada banyak populasi burung bangau. Nah, dari beberapa populasi membentuk satu kesatuan yang disebut dengan komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan populasi hewan, tumbuhan, dan tanaman yang hidup secara bersama di dalam suatu lingkungan. Nah, dapat dilihat pada gambar, ada beberapa kuda, kemudian ada juga beberapa burung bangau. Nah, di situ juga ada rumput yang mereka makan. Kemudian di sini juga ada sapi, ada keong juga. Aplikasi konsep ekologi hewan, di mana ekologi hewan bahasannya memerlukan pemahaman mengenai aspek-aspek biologi lainnya, juga menyangkut matematika dan statistika. Sebenarnya, konsep asas ataupun generalisasi dalam ekologi hewan telah banyak memberikan nilai-nilai terapan yang cukup dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terutama di bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang perikanan, dan bidang kesehatan dan pengolahan maupun kesesuaian satwa liar. Nah, itulah video pembelajaran dari saya mengenai praktik ekologi hewan. Semoga dengan praktik ekologi hewan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tentu juga saya mengucapkan maaf jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan. Dan juga di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Inci Utari Satima SPMSI yang telah memberikan kami tugas, dan juga kepada semua teman-teman saya yang sudah terlibat dalam pembuatan video praktik ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat.